Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau sharing sampingan untuk ibu rumah tangga, kemudian pelajar ataupun mahasiswa. Kalian bisa dapat 300 ribu per minggu. Per minggu loh ini ya. Kalian bisa kali satu minggu ada 4 satu bulan tuh ada 4 minggu bisa dapat 1 jutaan lebih, bahkan 2 juta, bahkan 3 juta. Dan buat teman-teman nih yang pengen tahu, simak aja video aku dan jangan di-skip karena pastinya video aku bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi, yang bakalan aku share ini adalah program Shopee Affiliate dari Shopee. Jadi, aku bakalan spill ke kalian semua dari mulai nanti komisi, kemudian tips dan triknya, dan kalian harus stay tune terus di video aku. Oke, kita masuk dulu ke notifikasi dan aku akan arahin kalian ke Shopee Affiliate Program. Buat temen-temen nih yang udah gabung di Shopee Affiliate Program, kalian tahu dong komisinya dapat berapa ya kalau kalian rajin banget nge-share link. Dan buat temen-temen yang baru, semangat terus karena nggak mudah ya untuk share link itu. Kalian harus share linknya di seluruh sosial media kalian supaya kalian cepat pecah telur dan komisi selalu naik pastinya. Nah, di sini udah masuk ke Shopee Affiliate Program. Jadi ini adalah kayak semacam apa ya? Kayak semacam program dari Shopee supaya kita tuh bisa dapat penghasilan tambahan dengan cara mempromosikan produk-produk Shopee, teman-teman. Caranya mudah banget, kalian cuman share link doang. Jadi ini tuh enggak perlu modal dan enggak perlu ribet, cuman HP dan kuota doang kalian udah bisa dapat jutaan rupiah per bulannya. Oke, langsung aja ke informasinya. Di sini informasi untuk Shopee Affiliate Program lengkap banget dari mulai tips, trik, komisi ekstra penjual, afiliasi milestone, yaitu kayak apa ya, kayak semacam penghargaan-penghargaan gitu loh. Kalau misalkan kita udah dapat target sekian penjualan itu dapat bonus gitu. Kemudian ada affiliate teams, pilihan minggu ini adalah produk-produk gitu ya. Kalian bisa cek aja nih di atas ini untuk sub-sub atau part yang pengen kalian baca atau pengen kalian mengerti gitu. Dan aku bakalan kasih tahu dulu untuk tips dan triknya. Di sini ada panduan Shopee Affiliate Program, bisa klik aja langsung. Panduannya di sini udah ada dari mulai cara membuat link, kemudian di sini kelas pengenalan affiliate kalian bisa dapat bocoran di sini, daftar aja. Nanti tuh bakalan masuk lewat email mengenai tips dan trik, kemudian info-info tentang Shopee Affiliate itu bakalan langsung ada. Kemudian di sini ada cara membuat link yang tadi aku bilang, aku tuh udah spill di YouTube banyak banget ya untuk cara share link yang mudah banget, yang simple banget bagi pemula. Kalian bisa langsung cek aja. Jadi di sini kalian bisa memilih produk apapun di Shopee, yang penting syaratnya udah Shopee Mall, Star Seller dan Star Plus. Kemudian ada panah di sini di sebelah kanan, kalian tinggal klik aja. Nanti langsung bisa salin tautan atau salin link ya. Dan ini tuh mudah banget, enggak usah di custom lagi karena memang udah seperti ini salin tautan yang paling mudah. Oke, nah di sini kalau kalian mau daftar tinggal klik aja mulai dapatkan komisi sekarang. Nah, ini adalah komisi kalau misalkan kalian udah gabung dengan Shopee Affiliate. Ini komisi saya 0 karena bulan baru akan kembali menjadi 0 kayak gitu ya. Jadi jangan kaget kalau komisi kalian kembali ke Rp 0 rupiah. Komisi yang sebelumnya itu gak usah khawatir, gak bakalan hilang kemanapun. Nanti bakalan cair di tanggal yang sudah ditetapkan oleh Shopee. Nanti komisi kalian bakalan cair ke Shopee Pay kalau di bawah 1 juta dan di atas 1 juta itu bakalan cair ke rekening. Oke. Kita back. Di sini ada tips membagikan link, kemudian di sini ada fitur koleksiku. Ini aku udah spill di YouTube juga, kalian bisa cek mengenai koleksiku. Kemudian cara menggabungkan link dengan fitur koleksiku. Ini sih masih tips dan trik aja. Kalian bisa langsung aja menuju ke sini ya. Kemudian contoh konten, nah ini adalah contoh konten. Kalau misalkan kalian bingung nih bagi pemula, kalian gak usah bikin konten bentuk video dulu. Kalian bisa share link aja dari foto-foto yang ada di Shopee-nya langsung ya. Kemudian next nih yang paling penting, berapa sih keuntungan yang kita dapat gitu kalau misalkan kita rajin share link di di sosial media mengenai Shopee Affiliate. Ini dia nih, jadi
ada tiga, ada Shopee Partner, ada Shopee Influencer, ada Shopee Affiliate yang biasa. Nah, kalian mau milih, kalian tuh bisa milih kalian mau jadi apa nih, mau Shopee Partner, Influencer, atau Affiliate. Buat pemula banget yang memang sosial medianya misalnya nggak terlalu aktif, maksudnya nggak terlalu followersnya dikit atau minim, kalian bisa pilih Shopee Affiliate yang biasa aja, yang digunakan oleh semua pengguna, nggak pakai minimal followers dan lain-lain. Nah, komisi perhitungannya tuh gini nih. Kalau misalkan kalian share link terus ada yang beli, itu kalian dapat 10% untuk pengguna baru ya. Tapi kalau misalkan kalian share link terus dan kemudian ada yang klik link kalian lagi tapi dia adalah pengguna lama. Pengguna lama itu maksudnya dia sering beli produk-produk lewat link affiliate. Berarti dia udah pengguna lama lah ya, udah pernah beli sebelumnya di link affiliate tuh. Itu kalian dapat 2,5%. Tapi kalian tuh nggak usah khawatir mengenai persentase, dikit banget sih 2,5%. Tapi ketika kalian share link banyak banget di sosial media, di WhatsApp, di Facebook, kemudian di Instagram, di Telegram, di YouTube dan lain-lain, kalian tuh nggak bakalan dapat sedikit, teman-teman. Bisa banyak banget. Bahkan yang klik link kalian tuh gak bakalan 1-2, pasti kalau misalkan di Facebook itu kan banyak banget ya kan. Belum lagi kalian mendalami kayak paid promote di Facebook, paid promote di Instagram, kemudian punya kolom sendiri di Telegram, punya kolom sendiri di Facebook. Bakalan gacor banget dapat komisi jutaan rupiah di Shopee Affiliate, karena ini udah terbukti banget gitu ya. Jadi nanti aku bakalan spill untuk grup mengenai Shopee Affiliate dengan komisi-komisi yang oke banget gitu loh. Aku bakalan spill ke kalian setelah penjelasan video ini gitu, supaya kalian lebih kayak terbuka gitu loh, kayak lebih mengerti apa yang sebenarnya aku jelasin di sini mengenai Shopee Affiliate gitu. Nah, ini untuk informasi pembayaran. Teman-teman, pembayaran ini dilakukan setiap 2 minggu. Nah, pembayaran melalui bank transfer akan diproses untuk nominal komisi lebih dari 1 juta. Jadi ini adalah pembayaran, info pembayaran yang bakalan kalian dapat nih kalau misalkan kalian udah dapat komisi dari Shopee Affiliate. Di bawah 1 juta itu akan masuk ke Shopee Pay. Dan minimalnya itu kalian harus dapat 10.000. Tapi kalau di atas 1 juta komisinya bakalan masuk rekening kalian langsung. Terus pembayaran nominal komisi di bawah 10.000 akan ditunda dan digabungkan dengan komisi di jadwal pembayaran berikutnya hingga mencapai nominal 10.000. Dan komisi akan dikenakan pajak. Terus aku nih mau info nih, pembayaran nominal komisi di bawah 10.000 akan ditunda dan digabung dengan komisi yang dijadwalkan di pembayaran berikutnya. Buat teman-teman yang masih komisinya belum 10.000, banyak banget yang nanya kayak, "Kak, kok komisi aku hilang gitu?" Itu enggak hilang, guys. Itu tuh bakalan dikumpulin. Nanti kalau misalkan udah 10.000, itu bakalan cair langsung ke Shopee Pay kalian. Jadi aku bilang, kalian tuh enggak usah khawatir kalau misalkan komisi di Shopee Affiliate itu kembali menjadi Rp0, karena memang sudah peraturannya seperti itu gitu. Oke. Nah, ini untuk pembayaran. Kemudian ini mengenai komisi cair yang bebas kendala. Di sini kalian bisa isi pengaturan pembayaran. Kalau misalkan memang harus isi pembayaran itu nomor rekening kayak gitu tuh, kalau komisi kalian udah di atas 1 juta. Mungkin nanti kalau udah jadi senior Shopee Affiliate ya, teman-teman, yang udah tembus gede banget gitu. Nah, itu ya yang aku infoin seputar Shopee Affiliate. Next, aku bakalan spill untuk grup Facebook yang memang di sana tuh banyak kayak info-info penghasilan, kemudian info-info, kemudian info-info, banyak banget lah ya nih. Di sini ini grupnya adalah Shopee Affiliate Community. Kalian bisa gabung aja ke sini karena ini grup oke banget. Pertama, grup ini tuh kayak mendorong kita afiliator Shopee supaya lebih semangat lagi nge-share link. Kemudian mereka juga kayak bikin kita nih afiliator mengarahkan kita supaya kita bikin kolam sendiri, supaya komisi kita lebih naik dan lain-lain. Kalian bisa cek aja deh sendiri. Karena aku udah gabung lama juga di sini. Nih, kemudian nih contoh nih, ada buat teman-teman dia ada toko skincare nih. Aku ada toko skincare yang mau join afiliasi kami, berikan 10 sampai dengan 15%. Ayo yang mau gabung. Di sini juga ada supplier-supplier yang merekomendasikan produk-produk mereka, bahwa produk mereka itu komisinya oke banget. Jadi kalian bisa gabung kalau mau gabung gitu. Selain itu nih ada juga konten video Cina. Nah, buat
aku bilang buat pemula yang nggak punya video sama sekali ini, kalian bisa gabung dengan grup-grup seperti ini. Mereka biasanya nge-share konten-konten video Cina, tapi berikut share link yang mereka punya. Tapi kalian kalau mau ambil videonya, ambil aja videonya, nggak usah klik linknya. Nanti kalau misalkan kalian klik linknya, jatuhnya bakalan masuk ke komisi mereka punya gitu. Kemudian udah ini skip aja ya. Nih, ini ada pemula nih. Dia daftar belum ada 1 minggu tapi udah dapat komisi segini. Lu oke banget ya kan, 58.000. Coba aja kaliin berapa minggu dia udah dapat berapa. Lumayan banget kan buat sampingan ibu rumah tangga atau buat sampingan pala pelajar. Karena kita punya Shopee affiliate itu enggak memakan waktu banyak, guys. Kita cuman sharing-sharing doang, tapi kita dapat komisi, enak banget kalau menurut aku. Jadi makanya aku ini ngerekomendasiin banget buat kalian semua yang pengen cari uang tambahan gitu. Next nih, ini nih komisi total, estimasi komisi bulan ini 63.431.000. Wow, ini udah suhu banget ya kan. Jadi mereka tuh benar-benar kayak ekstra banget nge-share link. Kemudian nih kalian, ya maksudnya selain semakin kalian ekstra nge-share link, semakin semangat komisinya, gila banget ya nggak sih? Oke banget dong kalau buat sampingan dapat segini. Ini masih yang RP0, kemudian ini yang tanya-tanya info dan lain-lain. Nah itu dia ya untuk sekilas mengenai Shopee Affiliate Program. Jadi menurut aku buat teman-teman yang pengen cari sampingan, boleh banget nih digeluti hal-hal yang seperti ini, karena ini tuh sampingannya gak memakan waktu banyak dan gak usah pakai modal. Jadi kalian cuman punya HP dan kuota doang gitu, kalian bisa dapet duit kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia ya info dari aku mengenai sampingan. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.